Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Jepasi TV. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial gimana caranya untuk mengatasi download tertunda di Play Store. Untuk contohnya seperti ini. Nah, di sini saya sedang mendownload salah satu aplikasi, tetapi di sini untuk aplikasi ini tidak mau terdownload ya, atau downloadnya itu tertunda. Dan di sini saya sangat membutuhkan aplikasi ini ya, karena ini adalah aplikasi Ionica atau aplikasi untuk mencari jodoh. Tetapi di sini aplikasinya tidak mau di-download. Nah, di sini saya akan memberikan dua cara untuk mengatasi hal seperti ini. Oke, langsung aja kita masuk ke cara yang pertama. Oke, untuk cara yang pertama di sini kalian pastikan untuk aplikasi Play Store kalian ini udah versi terbaru atau belum. Caranya kalian masuk aja ke aplikasi Play Store. Selanjutnya kalian klik aja garis datar 3 yang ada di atas, ataupun bisa kalian klik di bagian foto profil dari akun Google kalian. Selanjutnya di sini kalian cari yang namanya setelan. Lalu di sini kalian scroll aja ke bawah. Lalu di sini di bagian tentang ada namanya versi ya. Di sini kita klik aja di bagian versi. Kita cek apakah untuk versi Play Store kita udah versi terbaru. Kita klik. Nah, selanjutnya di sini akan muncul pemberitahuan bahwa versi Google Play Store kalian itu sudah yang terbaru. Oke, jadi di sini untuk Google Play Store saya ini udah yang terbaru ya. Selanjutnya untuk cara yang kedua, di sini kalian masuk aja ke pengaturan yang ada di handphone kalian. Kita masuk ke pengaturan. Lalu kalian scroll aja ke bawah, kalian cari aplikasi terinstall atau manajemen aplikasi ya. Di sini untuk setiap HP berbeda-beda. Di sini saya menggunakan HP Realme 5i. Oke, kita klik aja di manajemen aplikasi. Lalu ke daftar aplikasi. Lalu di sini kalian cari aja aplikasi Play Store. Oke, kita scroll aja ke bawah, kita cari aplikasinya. Nah, ini aplikasinya, langsung aja kita klik. Lalu di bagian sini kalian masuk aja ke penggunaan penyimpanan. Nah, di sini kalian hapus aja data dan juga cache-nya ya. Cache atau cache di sini kalian hapus aja, pertama hapus data. Klik OK. Nah, di sini udah terhapus data dan juga chat-nya ya. Selanjutnya kita kembali dan akan kita coba apakah Play Store-nya udah bisa mendownload ya. Oke, kita akan tes. Oke, langsung aja kita install. Dan di sini bisa kalian lihat untuk aplikasi yang tadi tertunda di sini udah bisa di-download. Dan jika untuk kedua cara tadi sudah kalian lakukan tetapi proses downloadnya masih tertunda, nah di sini kalian pastikan untuk ruang penyimpanan yang ada di handphone kalian, kalian masuk aja ke manager file atau file manager. Lalu kalian periksa ruang penyimpanannya ini masih ada ya atau belum penuh. Di sini kalian pastikan. Nah, jika udah penuh, kalian hapus aja file-file yang tidak penting yang ada di handphone kalian. Oke, jadi seperti ini caranya untuk mengatasi proses download tertunda di aplikasi Play Store. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.